gue selasi sih lo. Di depan kita udah ada ban tapak lebar sama velgnya juga lebar, ini ukuran 300. Ini mau dipasangin ban luar, rencana mau dibikin tubeless, dan ini udah disediakan untuk lapisan dalam. Kita pakai ban merek ini ukuran 275/314 atau ring 14, karena ini velg ukuran 17. Ini nanti dikasih les dulu pakai solasi ataupun karet biar nggak langsung ke kena bagian ban dalam. Ikuti prosesnya, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Oke, langkah awal kita pasang untuk pelapisnya ban dalamnya, dipasang di velg. Curi ini katanya. Sental. Curi belum. Pasang dulu untuk doknya. Yang ditarik. Iya, pakai wongkok. Untuk posisi garis dok, usahakan di tengah semua. Untuk tadi yang di tengah-tengah jari-jari saya lapisi dengan lakban warna hitam supaya ban dalamnya enggak langsung kena jari-jari, takutnya nanti bolong. Ini tinggal dibelah bagian pas bagian luar dari ban dalamnya. Ini bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan cutter, karena gunting saya enggak tajam, saya pakai cutter. Untuk metode tubeless velg jari-jari bisa ditutup untuk bagian jari-jari ini menggunakan lem sealer dari dalam sini bisa, tapi tergantung dari ini. Untuk pinggiran velg yang jenis ini karena terlalu pendek, takutnya nanti nggak napak untuk bagian heel dari ban luarnya, takutnya malah nggak kuat untuk nahan tekanan. Jadi saya memilih metode menggunakan ban dalam seperti ini. Ini tinggal dibuka. Anti lengket tuh, anti kimpret. Mambu. Turun gas. Dan laker ya, matic. Permatic kan mulus pario ra iso. Gitu manuknya dikerodong, muteh buka kerodongnya meneng. Cok bener. Jaluk dibelah manuknya. Jaluk sebelah kiri.
loso. Kasih sabun bagian heel untuk mempermudah pemasangan. Jangan gunakan oli karena oli kan mengandung minyak, siapa tahu bisa merubah kelenturan dari bahan karetnya. Kita pasang. Perhatikan arah panah untuk putaran dari ban sebelah kanan, berarti seperti ini. Untuk proses mencongkel ini jangan sampai kena cungkil ban, ini kesini juga nggak masalah, nanti tinggal diambil bagian ininya, diambil nggak masalah. Untuk pelapisan ini kan ikut ke dalam, ini harus diambil, dikeluarkan seperti yang sebelahnya, seperti ini. Bocor sabun. Pastikan semua heel keluar, tidak kayak udah nanti kalau dipakai. Dicek juga di bagian sini ada kebocoran apa enggak. Kalau sini enggak masalah, nanti ban dalamnya enggak ada yang kebocor. Oke, tinggal potong bagian ini, sisa dari ban dalam. Hati-hati kamera, ketok. Untuk proses iris yang paling aman itu dari dalam, ujung cutter diposisikan di bagian pelek, itu lebih aman daripada dari sini. Atau seperti ini. Ini membahayakan untuk bagian ban luar, karena kalau ini udah luka, dipakai tiap hari nanti kena membal untuk bannya ini, takutnya tambah sobek, akhirnya ban bisa pecah. Kalau seperti ini kan nanti kandasnya di pelek. Pelek kan keras. Kalau cuma cat, luka seujung cutter nggak masalah, nggak kelihatan. Terima kasih.
aman, kelihatan rapi. Ini tinggal dicuci bekas kapur atau mungkin tepung dari ban dalamnya. Ini kan gue nutupi iki nih. Udah terpasang untuk proses pemasangan ban luar. Ini rencana mau dipasang di Honda CRF, dan nantikan video selanjutnya untuk proses pemasangan dan seperti apa nanti tampilan kalau udah terpasang di motornya.